Halo semuanya, ketemu lagi sama Dendy Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran bagi teman-teman yang merayakan. Sekarang kita akan ngebahas satu motor yang keren banget, hampir perfect menurut gua, yaitu ini dia. BMW S1000R. Nah, buat kalian yang udah lama ngikutin gua, sebenarnya gua udah pernah nih bikin video review tentang BMW S1000R ini lama banget. Waktu itu motornya masih warna merah. Nah, itu adalah generasi yang sebelumnya, ini adalah generasi yang bisa dibilang terbaru, walaupun sebenarnya rumornya akan ada penggantinya lagi nih, teman-teman. Karena seperti yang kalian tahu, BMW S1000RR yang double R itu kan sudah ada yang baru banget. Nah, yang ini itu sebenarnya masih berdasarkan yang generasi sebelumnya, teman-teman. Makanya kalau kita lihat lampu depannya masih sama dengan yang generasi kemarin, gitu. Nah, karena ini ada beberapa perbedaan dengan yang versi lama, makanya gue pengen banget bikin video tentang motor ini. Nah, mungkin kalian bertanya, apa sih bang bedanya yang ini dengan yang sebelumnya? Kok kayaknya bentukannya sama aja, lampu depannya juga mirip banget. Tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan, teman-teman. Terlebih di bagian mesin dan elektroniknya. Jadi kalau yang generasi sebelumnya, elektroniknya itu lebih terbatas dibandingkan yang sekarang. Sebagai contoh, di quick shifternya. Kalau yang warna merah dulu yang pernah gue coba, itu quick shifternya cuma up doang. Sedangkan yang ini, dia sekarang sudah ada auto blippernya. Jadi bisa naik dan bisa turun tanpa perlu nginjek kopling, teman-teman. Kemudian di sisi elektronik di dalam mesinnya juga ada sedikit peningkatan tenaga, yang sekarang ini dia memproduksi 165 horsepower on crank. Itu gede, teman-teman. Walaupun kalau dibandingkan dengan S1000RR itu udah di atas 200 horsepower, tapi 165 horsepower itu tidak kecil, teman-teman. Nanti akan kita buktikan ketika kita cobain riding pakai motor ini. Kalau dari sisi desain, teman-teman, ya seperti gue bilang tadi, bentukannya hampir nggak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Mungkin ada perbedaan di sisi warna, kemudian striping-striping, tapi ya sebenarnya sih itu aja. Yang paling terlihat beda itu adalah bentuk knalpotnya. Nah, yang ini sudah dipakein Akrapovic yang memang resmi dari BMW-nya, teman-teman. Tapi walaupun ini sudah Akrapovic, dia ini masih menggunakan catalytic converter di bawah situ. Makanya nanti ketika dinyalain mungkin suaranya tidak segarang ataupun seberisik yang kalian pikirkan. Tapi nggak apa-apa, itu sudah Akrapovic. Nah, yang di generasi sebelumnya itu belum tersedia, teman-teman, opsi seperti itu. Tapi ya baik lagi, desainnya sih memang motor ini tuh ya menurut gue udah keren ya. Menurut kalian, apakah ini desain motor yang keren di kelas Naked Sport 1000cc? Coba silakan kalian komentar di bawah. Walaupun sebenarnya ada yang pernah bilang bahwa sayangnya ini tidak begitu BMW. Dalam artian begini, kalau misalkan badge-nya itu kita ganti dengan, I don't know, Yamaha gitu. Ataupun misalkan Honda, ya mungkin orang akan tetap percaya gitu. Tapi dibandingkan dengan R90-nya, yang itu kan emang sudah mesin boxer ya, khas banget BMW. Kalau diganti dengan emblem Yamaha ataupun Honda, mungkin orang nggak akan gitu percaya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan komentar seperti itu? Secara elektronik, motor ini canggih pakai banget, teman-teman. Mulai dari suspensinya, dia itu sudah full elektronik depan dan belakang. Untuk ngatur rebound dan dampingnya, itu semuanya cuma tinggal tekan tombol aja. Kemudian dia juga sudah ada cruise control-nya. Dia sudah ada quick shifter, up and down, auto blipper. Kemudian dia sudah ada heated grip, ada lap timer. Bahkan walaupun dia naked sport, dia sudah ada fungsi speed limiter, teman-teman. Tenang, nanti akan kita coba semua fungsi-fungsi itu. Jadi memang motor ini itu ya
canggih banget gitu. Mungkin kalau dibandingin yang mobil ya, BMW mobil, ya motor ini emang mungkin sama canggihnya. Kalau kalian bertanya gimana sih kunci motor harga 600-700 jutaan ini? Nah, begini nih teman-teman. Jadi dia memang belum keyless, tapi dia sudah ada immobilizer-nya. Nah, udah ada kunci ini, coba yuk kita cek nih elektroniknya kayak gimana sih di motor ini. Caranya sih cukup simpel ya, cuma tinggal kita masukin aja. Kita putar, udah deh. Cuman gitu aja sih sebenarnya cara nyalainnya. Nah, sekarang coba kita otak-atik yuk dalamnya kayak gimana nih. Dashboard sih simpel banget ya. Ini di sini ada pilihan riding mode-nya yang bisa kita ganti pakai tombol di sebelah kanan, dia akan berubah tuh dynamic, rain, road. Nah, kemudian juga ini ada shifter light-nya. Ini ada bensin di sini, ini RPM-nya redline di 11.000, teman-teman. Kalau kita mainin pakai tombol sebelah kiri, pakai tombol info, kita bisa masuk ke race info atau bisa kita masuk ke setup. Gua tekan yang lama. Tuh, dia bisa setup equipment, bisa setup race track. Jadi motor ini tuh lumayan banyak yang bisa diatur-atur, teman-teman. Begitu juga dengan tombol suspensi sebelah kiri sini, kalau kita pencet, kita bisa ngatur apakah dia mau dynamic suspensinya, dampingnya, atau road. Dan kalau kalian lihat nih di sini ada helm nih, artinya sekarang lagi di set untuk satu penumpang. Kalau kita tekan yang lama, dia jadi ada dua penumpang. Nah, ini preload-nya langsung berubah nih. Settingannya langsung berubah. Kita tekan lagi. Dia jadi balik lagi ke satu orang lagi, teman-teman. Nah, kalau yang ini di tempat untuk ganti gigi ini adalah modul quick shifter ya, teman-teman. Jadi seperti kalian bisa lihat, ini kalau gue tekan atau gue tarik, dia tuh sebenarnya ngelawatin pegas dulu di sini. Nah, sensor inilah yang bilang ke komputer di dalam motornya, ini quick shifter lagi dipakai. Mesinnya dimatiin sepersekian detik untuk memudahkan ganti gigi naik ataupun turun. Terus kalau kalian lihat juga di sebelah sini ada lubang satu lagi, karena ini bisa kita sesuaikan apakah kita mau normal shift seperti ini, yang satu itu ke bawah ya kayak gini, atau mau kita ubah ke GP shift, yang satu itu naik dan 2, 3, 4 nya semua tuh ke bawah. Jadi tinggal dipindah ke sebelah sini, teman-teman. Memang motornya tuh udah disiapin banget buat balapan. Ini di bagian swing arm belakang nih, teman, salah satu detail kecil ya. Jadi ini swing arm-nya, ini suspensi, ini tabungnya. Nah, di sini nih ada kayak satu apa ya, join gitu yang nyambung ke arm ke di sini nih. Nah, ini tuh nyambung ke komputer di dalam sini. Nah, itu salah satu alat yang ngebaca suspensinya ini, dia tuh naik turunnya seperti apa, kencang atau tidak dan sebagainya tuh ini nih. Ini sensornya nih, teman-teman. Nah, ini komputer-komputer kecil begini nih yang bikin motor ini tuh menjadi canggih banget. Kalau kalian bertanya, motor begini ada bagasinya nggak sih? Ada, cuma kecil banget di belakang sini. Ini kalau kita lepas, tuh. Ya, itu mah satu Indomie bungkus juga kayak nggak cukup di situ. Jadi emang kecil banget. Dan kalau ditanya, apakah ini buat boncengan nyaman? Kayaknya sih enggak ya, teman-teman. Ini lebarnya cuma satu jengkal doang. Ya, itu emang tidak dibuat untuk boncengan sih. Bisa, cuman yang mungkin kurang nyaman. Kalau kalian bertanya posisi berkendaranya, nah mending kita naikin aja. Ini seat height-nya memang tidak pendek, teman-teman. Lumayan tinggi. Jadi kalau misalkan gue naik ini, kalau dua kaki, ya sedikit jinjit, tapi kalau satu kaki nampak sempurna. Nah, seperti bisa kalian lihat, posisi berkendara itu kira-kira seperti ini, teman-teman. Jadi memang ini naked sport, karena kalau yang S1000RR ya, itu di sini banget kan. Yang ini lebih tegak, walaupun tidak setegak BMW R90-nya, tapi ini lumayan tegak. Dan tetap ini disebut naked sport karena kalian lihat kakinya deh. Nah, kaki itu tetap menekuk seperti ini, teman-teman. Kalau mau motor yang dibuat untuk lebih nyantai, kakinya itu kira-kira berada di sini. Nah, tapi ini tidak. Ini tetap berada di belakang sini, teman-teman. Jadi kira-kira riding position-nya ya seperti inilah. Kalau ditanya berat apa enggak, sebenarnya sih cukup normal ya. 1000 cc pas silinder nih kira-kira beratnya 205 kg mungkin sekitaran segitu. Jadi not so bad lah, teman-teman. Nah, sekarang mending langsung kita nyalin aja biar kalian nggak penasaran sama suara knalpotnya.
Oke, teman-teman. Sekarang mending kita cobain BMW S1000R-nya di jalanan untuk tahu seberapa kencang dan serunya naik motor ini. Let's go! Sekarang waktunya kita mencoba di jalanan. Dynamic mode gigi 1, teman-teman. Kita putar. Wah, naik ke depannya. Wah, depan-depannya naik terus. Oh my god. Oke, oke. Kalem-kalem. Depan-depannya naik terus dari tadi, ya Allah. By the way, tadi tuh gue masih pakai traction control, teman-teman. Jadi traction control tidak gue matikan. Tidak gue matikan aja, ban depannya masih naik. Walaupun masih naik, cuman kayak mungkin gak nyampe sejengkal atau cuma sejengkal. Kalau itu traction control gue matiin, teman-teman, wah, gue udah gak tau lagi tuh power wheelie mulu kali yang ada. Dan gue mungkin gak bisa mengendalikannya sih. Oh my god. Kecengnya. Oh my god. Gue tuh orang yang gak mementingkan top speed kan. Gue tuh orang yang lebih suka torsi atau akselerasi. Ini motor itu, ya ampun. Buat narik-nariknya itu loh, enak banget. Parah. Oh my god. Ini kecek banget motornya. Udah. Ya Allah, kecek banget motornya. Parah. Oke, okay, S1000R motor ini sangat-sangat kencang. Oke, okay, okay. Cukup. Gue masih menenangkan diri dulu. Tadi mode yang gue pakai itu kan mode dynamic. Kalau misalkan gue ganti ke mode rain, nah ini paling cupunya. Jadi kayak tidak pakai gas spontan. Kalau dynamic pakai gas spontan kan, gue masih lepas gas dulu. Nah ini, nah nariknya dia lebih halus, lebih kalem dibandingkan mode dynamic. Tapi ya tetap aja, tetap kayak 1000cc coy. Ya jangan disamain kayak kalemnya 250cc. Tetap narik. Oke. Tetap narik, jadi kita mendingan pakai dynamic lagi aja. Sambil kita cobain cruise control. Jadi misalkan nih, kalian lagi riding kan, terus kecepatan berapa nih? Ya, 60-70 gitu kan. Balikin ke sini, tuk. Terus kita kedepanin. Dia nyala. Udah deh. Ini bukan gas nyangkut ya, walaupun teorinya sebenarnya mirip. Tapi ini bukan. Terus kalau udah, ya udah deh. Kita bisa sambil begini, ya kan. Terus kontrol di Sudirman. Halo, Pak. Sebenarnya sama kayak Suzuki Smash 850.000 gue ya, dia gasnya nyangkut kan. Beda-beda, ini cruise control, teman-teman. Jadi bayangin kalau kalian lagi touring, ya kan, terus ketemu jalanan yang indah, terus kalian bisa begini, ya nggak? Halo Om. Kalau misalkan ditanya mesinnya panas atau tidak, ya mesinnya panas, teman-teman. 1000cc pas silinder, of course panas. Sekarang kita ngobrolin tentang quick shifternya. Jadi quick shifternya ini sekarang sudah up and down. Yang dulu yang pernah gue coba itu hanya up doang. Jadi udah, karena naik ganti gigi kayak gini, gak usah narik kopling, ganti gigi. Tuh. Ya udah, sebenarnya kayak motor bebek sih. Kita narik lagi. Ganti gigi lagi. Ganti gigi lagi, ya kan. Sama begitu juga dengan kalau mau turun. Kalau mau turun kita nggak usah lepas gas, kita nggak usah istilahnya rev matching, yaitu kita tarik gas sedikit untuk naikin, nggak usah, kita langsung turunin aja. Tuh, dia langsung adjust semuanya. Tuh, enak kan? Jalanan sini tuh sebenarnya cocok kok, teman-teman, kalau kalian mau ngetes suspensi mobil, motor, ya kan? Karena sama sekali nggak rata. Lumayan. Suspensi S1000R lumayan sporty. Ya Allah. Ya. Oke. Okay. Tunnel. Hmm.
tunnel-tunnelan. Kalau ditanya kekurangannya dari S1000R ini apa? Apa ya? Ya kalau panas mesin ya mau gimana lagi, emang 1000cc kan. Posisi riding, posisi berkendara lumayan enak sebenarnya. Not so bad. Naikkan suspensi, ya memang motor sport ya mau tidak mau seperti itu kan. Kalau misalkan dibawa pelan, motor ini tidak terlalu ndut-ndutan, jadi itu sebenarnya tuh lumayan enak justru. Nah, satu hal sebenarnya yang membatasi pergerakan motor ini kalau dipakai di dalam kota itu adalah radius putar baliknya, teman-teman. Gue sedang mencari jalan yang cukup kecil untuk mencontohkan kalian. Oke, misalkan kalian sampai di jalanan yang kira-kira selebar inilah ya, sekalian mau mutar balik. Ini kalau misalkan pakai R90 gitu mungkin masih cukup sih. Coba kita pakai ini ya. Tuh, steering locknya deket banget kan, kayak motor sport. Ini kalau kita putar balik. Dan tidak sampai. Kemudian masalah berikut ya, kalau misalkan tinggi badan kalian ngepas kayak gua, mundurin motor ini tidak semudah itu. Baru maju lagi. Ya kan? Jadi itulah kekurangan BMW S1000R dan biasanya sih motorsport-motorsport lainnya, yaitu steering locknya tidak kecil, teman-teman. Jadi susah kalau mau muter balik, atau ya bisa kalian bayangin kalau mau nyelap-nyelip di antara mobil-mobil ketika kemacetan. Dan yang gue penasaran juga sebenarnya kenapa S1000R ini walaupun baru tapi dia masih pakai kopling manual begini, kopling tali begini. Kayak R90-nya aja tuh udah bisa pakai hidrolis kan. Mungkin ada alasan lain yang gue nggak tahu apa, tapi gue cukup mempertanyakan sih. Soalnya kalau diganti pakai hidrolis ya itu lebih enak sebenarnya, lebih empuk. Jadi kalau mau dipakai harian lebih nyaman sebenarnya. Salah satu fitur yang pengen gue coba juga itu adalah speed limit. Nah, jadi seperti kalian tahu kalau motor sport gitu kan, MotoGP masuk ke pit stop tuh, nah biasanya mereka kan di limit speednya cuma kayak berapa kilometer per jam gitu, 60, di bawah 60 kalau nggak salah. Nah, motor ini karena breednya adalah motor sport, dia punya tuh namanya pit stop limiter. Jadi kalian mau ngegas seberapa kencang pun akan terlimit tuh segitu. Dan itu biasanya ada suara kerennya, kayak suara ta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 t gitu. Jadi kayak motor kena limiter. Nah, misalkan kalian udah masuk pit nih, caranya gampang banget, masukin gigi satu, ini yang start-stop button-nya kalian tekan ke bawah yang lama sampai dia muncul pit limit, sekalian gas, tadi akan ngelimit sendiri nih. Tuh. Emang jadi kayak suara motor rusak sih. Cuman itu berguna banget kalau misalkan kalian lagi di pit stop tuh, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi mungkin sekian dulu aja untuk vlognya BMW S1000R ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah keren atau tidak? Atau kalian masih lebih suka S1000RR-nya? Silahkan komentar di bawah. Atau kalian jangan lebih pilih BMW R90-nya? Nah, silahkan juga komen di bawah, teman-teman. Yang baru mampir, jangan lupa subscribe. Yang suka video, jangan lupa di like. Stay safe di jalan. And I'll see you next video, guys. Bye-bye.